Hai guys, welcome back to our channel Ivan dan Ingrid. Dan kali ini seperti biasa aku bakalan reaction lagi. Kali ini bakalan reaction K-pop lagi pastinya dari ITZY yang baru saja mengeluarkan lagu berjudul Bad On Me. Oke, langsung lagi kita berlama-lama lagi kita langsung reaction. Apa kabar ya, Ryujin, Yeji, Lia, Chaeryeong, dan juga Yuna. Oke, sebelum itu aku pengen kalian subscribe dulu. Yang belum subscribe channel ini, please subscribe dulu dan juga komen kalian mau aku reaction apa lagi di video selanjutnya ya. Dan jangan lupa untuk follow sosial media kita di @ingridlarisabels dan juga @fastradamos. And also follow our TikTok di @ivaningridd. Oke, itu aja ya. Oke, guys, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita nonton MV-nya. ITZY, Bad On Me. Wih, Ryujin. Dikunci, coy. Tumen-tumenan dia di awal. Ada, jadi di bawah matanya itu kayak ada tetes-tetes air mata gitu, ya gak sih? Kayak nangis gitu. Iya, cakep banget ya. Cario. Yeji. Waduh. Langsung ngeluar ini. Cari yang senyumnya tadi. Wah. Ih, cakep ya. Cari yang nak Yuna. Di belakangnya tuh Yeji, belakangnya Yeji, Ryujin. Sabar, sabar. Belum siap mendengarkan rapnya Neng Ryujin. Bentar, itu yang dipakai Ryujin rompi ya, rompinya lihat kayak gini modelan tapi bagus banget. Bentar, ini suaranya kayak sama Yuna di rapnya. Tapi Ryujin kayak gini cantik banget ya, cakep tuh lihat. Padahal kayak baju-baju rumahan gitu, udah gitu. Makeupnya juga natural, ya emang dia mah cakep, dia apain aja ya. Iya bener sama Yuna. Aduh. Barbie, lihat deh. Ih, visualnya coy, gak main-main. Di Kepang 2, lucu banget, blonde. Kenapa jadi banyak? Jadi jurus 1000 bayangan. Nape tuh, dah. Naik sepedaan jatuh. Gimana? Oh, terbang dong. Oh, malam siang, malam siang. Ini si Yeji gara-gara lari-lari kagak capek apa?
Waduh. Gimana sih definisi lo lari tapi sambil cakep kayak gini nih, kayak Eji. Lari sambil nyanyi tapi tetap. Kasih Neng Lia. Cari om. Iya ampun, pas malam cakep banget. Duh, kenapa sih ini? Nah, oh, tatap mata Cherry. Wow. Tolongan mana nih? I choose me. I bet on me. Wow! I bet on me. Sorry guys, sebelumnya aku gak fokus ke liriknya ya. Jadi dari tadi tuh ngeliatinnya visualnya. Terus ngeliatin masing-masing membernya. Kayak dia diceritain sini tuh ngapain, lagi apa gitu, bercerita tentang apa, jadi gak fokus ke liriknya. Tapi kalau dari lagunya sendiri sih aku suka ya, kayak bagus gitu. Kayaknya untuk kayak ini, mereka tuh ujung-ujungnya di ending tuh lari semua gitu kan, kayak mungkin keluar dari zona nyaman mereka kali gitu ya, atau mungkin mereka tidak mau terpuruk atau tidak mau diselimuti oleh insecurity gitu kali ya. Kali ya, aku juga gak tahu. Mungkin buat teman-teman yang punya teori atau yang tahu makna lagunya, boleh banget komentar di kolom komentar di bawah ya. Dan sukses terus untuk Eji, dan aku suka lagunya sih. Apa ya? Enak aja gitu, easy listening. Terus juga tadi bawainnya tuh sambil lari gitu sama Yeji pas di ref gitu ya. Aku belum tahu koreonya gimana nanti ketika ada dance practice ya mungkin, atau nanti perform untuk kayak gimana. Cuma dari tadi kayak bercerita gitu dari awal ya. Oke, okay, good job Itzy. Suka banget sama Ryujin. Oke, okay, ya. Buat teman-teman yang mau nambahin pendapat atau komentar, boleh banget ya langsung kalian meluncur ke kolom komentar di bawah. Ketik apa ya teori dari lagunya atau apa ya makna dari MV Bet On Me ini. Kayak gitu. Dan Bais kayaknya juga siapa, boleh banget komen di kolom komentar ya. Dan jangan lupa subscribe belum, buat kalian yang belum subscribe. Oke. Okay. Thank you for watching. See you on next video. Bye-bye.